Hi girl, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi seputar kecantikan. Nah, pertama kita harus beli jamur merangnya atau jamur yang biasa kita masak. Nah, untuk jamurnya kita beli, terus kita potong kecil-kecil, kita potekin kecil-kecil, terus kita tata di kayak gini. Medianya kita bisa pakai media tanah dan wadah bolong-bolong gini. Setelah itu kalian bisa pakai kayu serutan, kayu apa aja kalian bisa beli di Shopee atau di pasar. Habis itu biasanya kamu bisa langsung kasih air, lebih efektifnya kalian semprot-semprotin aja biar si jamurnya ini tuh lembab. Nah, untuk itu kalian harus semprot semua bagiannya tuh sampai basah dan sampai wadahnya itu ada titik-titik airnya kayak gini. Berarti udah lembab ya. Terus kalian tunggu selama 1 sampai 1 minggu. Habis itu mulai muncul jamurnya. Tada, kalian bisa panen jamurnya tiap hari. Terus jangan lupa kalian tetap siram ya. Dan kalian bisa hemat dengan cara kayak gini, kan jamur lumayan mahal, jadi kalian bisa hemat dan bisa panen sepuas kalian. Terus kalian bisa nyobain ke beberapa tempat atau kalian bisa budidaya jamur dengan cara kayak gini. Tapi emang agak ribet sih, tapi menyenangkan. Selamat mencoba.